channel Pororo Gaming. Guys, kali ini aku pengen menjelaskan apa saja update terbaru yang ditemukan oleh Sulake. Guys, ada dua update terbaru dari Sulake-nya ya, yaitu ada boost persahabatan instan, nanti akan aku jelasin juga, dan ada fitur gift barang ke teman-teman kalian. Oke, jadi kalau untuk fitur gift barang ini, contohnya ya, kalian ingin menggift ke teman kalian, contohnya ke tier 5 atau ke tier 3 atau ke tier 2 dan ke tier 1, guys. Oke. Jadi kalian bisa nge-gift, contohnya nih ya. Aku nge-gift ke saudara aku nih ya. Nih kita gift satu aja ya, tapi nanti aja. Kalian bisa nge-gift aja lah, pokoknya gitulah. Aku lagi ngawet-awetin aja. Jadi kalau kalian nge-gift satu aja contohnya ya. Nah, nanti bakal nanti saudara aku bakal mendapatkan hadiah tersebut di inbox, bakal menemukan di inbox ini, guys. Dan ini yang udah ngasih gift aku ke aku ya, terima kasih. Ini lumayan kaya gitu kan, dikasih gift segitu lumayan. Jadi hadiahnya itu random banget ya, jadi nggak bisa ditentuin sama kita, ditentuin sama Sulake-nya nanti mau kasih apa sama Sulake-nya ke kita gitu. Jadi kalau temen kalian tier 1 mungkin cuman dapat 10 DM 100 koin, kalau teman atau tingkat pertemanan kalian tier 2 sampai tier ke atas sampai tier 5, mungkin hadiahnya juga akan lebih besar dikasih sama Sulake-nya, guys. Kalau tier 1 itu juga terserah Sulake sih, kalau Sulake-nya lagi pelit nggak akan dikasih terlalu banyak juga gitu, bisa sampai 1000 DM, guys, katanya gitu kan, tapi kayaknya hoax deh, nggak mungkin sampai 1000 DM itu kan dari fitur gift. Ya, karena tadi aku udah nge-gift ke Jerdinda atau ke saudari aku, mungkin saudari aku bakal dapat hadiahnya besar, guys. Jadi, ya gitu deh pokoknya. Jadi, kalau kalian gak bisa nge-gift kayak gini, kalian tunggu aja beberapa saat, nanti juga bakal muncul, guys, ininya. Jadi, tiap kita nge-gift orang ke orang itu, bakal ditunggu dulu beberapa saat, baru kita bisa nge-gift lagi, gitu. Gak selalu kita nge-gift, terus deh kita gift lagi ke siapa gitu, nggak akan bisa. Jadi kita harus tunggu dulu beberapa menit baru kita bisa nge-gift lagi ke orang-orang, guys. Jadi ya gitu deh pokoknya. Dan jadi untuk fitur gift ini, pertama kali kita tiap satu hari login itu kita bakal dapet 3 gift kotak ini, guys. Jadi kalau kita sudah habis contohnya ya, jadi dihabisin untuk senang-senang, nanti hari kemudian bakal dikasih lagi 3 box lagi, guys, sama Sulake-nya. Oke, lumayan kan. Jadi kalau kalian mau farming atau kayak farm box, kalian tinggal bisa ke akun ini aja, nanti akan aku buat aja ya. Bisa di farm gitu kan, lumayan gitu kan, bisa di farm gitulah pokoknya. Jadi yang kalian bisa give itu tier lagi, level 10 ke atas btw ya. Jadi kalau untuk level yang masih rendah-rendahan gitu, contohnya dari 10 ke bawah itu nggak akan bisa. Jadi yang bisa di give itu 10 ke atas, guys. Ya gitu deh, karena tadi aku juga udah disimpulin di inbox Sulake tadi ya. Tadi ada yang itu terbaru nih, mana sih ini udah tenggelam nih sama ini. Nah ini nih, nah ini kirim hadiah tuh, kalian bisa apa saja karena aku udah baca, udah disimpulkan ke video ini, guys. Oke, next ya. Sorry banget ya kalau nggak lengkap ya penjelasannya, kalian tinggal koreksi aja di bawah biar yang ada lupa akunya tinggal koreksi aja, kalian bisa baca komentarnya di bawah. Oke, ya gitu aja sih. Dan untuk ini ya, untuk boss persahabatan instan, jadi kalian bisa upgrade ke tier 4 langsung dari tier 1 contohnya, langsung wah naik buah ke atas langsung ya, langsung ke tier 4. Kalian tinggal bisa aja pakai ini, tapi untuk upgrade tier 4 ini nggak akan langsung apa sih namanya, bakal langka banget. Jadi kalau kalian mau gunakan ini, gunakanlah dengan bijak, yang kalian kalau mau perluin aja, kalau kalian nggak terlalu perlu nggak usah dipakai, karena Sulake juga nggak akan kasih banyak-banyak. Kalau ini kan, jadi kalau kita pakai besoknya lagi kita bakal dapat, kalau ini enggak, guys, terjangkau. Kalau abis itu nggak akan dikasih lagi. Ya dikasih cuman gak tahu berapa hari baru dikasih lagi 3 gitu ya, karena masih terjangkau banget ya. Ya gitu deh pokoknya. Jadi aku nggak akan tunjukin aja, nggak akan dikasih lihat ke kalian, karena aku pengen irit-irit aja gitu. Yang kalau yang perlu mah ini udah pakai-pakai aja gitu. Kalau sekarang aku nggak terlalu perlu juga. Ya gitu deh pokoknya. Jadi yang kita bisa naikin boss persahabatan instan itu cuman level berapa ini? Tadi aku lupa, level 15 ke bawah tuh, guys.
Contohnya nih, ini levelnya udah level 50 nih. Gak bisa guys, harus di level 15 ke bawah nih. Aku gak tahu nih siapa aja nih yang punya levelnya ke bawah nih, 15 ke bawah nih. Aku gak tahu, pada levelnya udah pada gile-gile banget nih. Tuh kan yang offlama aja ya, biasanya offlama nih levelnya. Kalau gak salah aku punya pertemanan yang masih level 15 ke bawah. Siapa ya? Aku lupa juga. Sorry banget lah. Nanti kalian tinggal ada dimunculin di buletan ini, nanti akan ku kasih buletan itu. Nah, di situ nanti bakal ada muncul tulisan gambar ininya, guys. Gambar si ininya. Di level 50 ke bawah, guys. Ya gitu deh pokoknya. Enggak bisa ditunjukin nih gara-gara enggak ada yang 15 ke bawah gitu ya. Tuh. Lihat tuh, aku random-random enggak ada dah. Ya udah pokoknya gitulah. Dan nanti kalau teman kalian menerimanya, jadi kalau kita mengirim pertemanannya ke teman kalian dengan ini, nanti teman kalian bakal menerimanya dengan ini juga gitu guys. Ya itulah pokoknya yang aku koleksi, cuma segitu doang sih. Dan bos persobatan ini jadi kita bisa naik level, naik tier dengan cepat gitulah pokoknya. Tapi terjangkau juga, jadi kita harus gunakan dengan bijaksana. Jangan di ngawur-ngawurin. Kalau mau kalian pakai sesungguhnya, kalian tinggal pakai aja, tapi cuman 15 ke bawah guys tiernya ya. Tiernya, levelnya. Ya udah sih, gitu doang sih. Enggak terlalu panjang juga videonya. Kalau yang lagi suka aku, terima kasih ya. Dan untuk yang mau diterima, ya udah terima aja sekarang ya. Mumpung ada banyak stem nih. Siapa dulu nih ya yang mau habis waktunya? Nah, ini nih, kasihan nih. Waktunya mau habis. Siapa lagi nih ya? Ini nih 24 menit lagi. Oke, dan siapa lagi yang habis waktunya nih, kasihan nih yang belum diterima gitu kan. Ah, ini nih. Udah segitu aja ya. Udah habis termnya juga. Alright, jadi sekarang aku pengen closing aja karena udah gitu doang. Pokoknya intinya itu, jadi kalian tinggal gunakan bijaksana untuk boost instan ini. Kalian bisa gunakan untuk berteman langsung ke tier 4 gitu kan, tanpa basa-basi gitu kan, tanpa nungguin stem. Kita langsung menggunakan ini untuk naik tier gitu, langsung ke tier 4. Tapi kekurangannya ini yaitu kita harus berteman, maksudnya apa sih namanya, cuman digunakan untuk 15 ke bawah levelnya ya. Dan untuk inti yang ini, yang box gift ini, kalian bisa ngirim hadiah ke teman kalian yang kalian cintai atau gimana, itu BFF kalian tinggal kasih aja gitu kan. Nanti atau enggak barter aja, barter gift gitu ya, sesama tier 5 gitu kan. Kalau tier 5 itu biasanya hadiahnya sampai 100 DM kalau enggak salah ya, sampai 10 puteran kalau enggak salah, itu langka loh BTW. Ya jadi kita bisa farm ini juga, bisa farm hadiah juga. Kalau kalian mau, nanti nonton aja di video-video aku, video selanjutnya aja ya. Gak di video kali ini, aku cuma menjelaskan fitur terbaru. BTW guys, sekarang gerakan ngeteh ini sudah bisa di avatar apapun. Jadi udah semua avatar udah bisa. Jadi ya bagus lah, kalian bisa ngikutin gerakan aku gitu kan. Oke, gini doang sih BTW. Gak terlalu panjang juga. Kalau kalian mau ikutan giveaway cookie-nya, kalian tinggal subscribe channel Parola Gaming. Dan nanti akan ku random di 15.000 subscriber, makanya tulis ID kalian di bawah. Oke, dadah. Peace out.